Ma. Udah nak, jangan gini. Maafin Rino, Pa. Rino janji, Rino bakal jadi orang yang berguna. Udah nak, kamu gak perlu bahas itu terus. Yang penting, sekarang kamu fokus perbaiki diri dan berumah bangga ya. Iya, Pa. Jadi sekarang nak, kamu mau kuliah apa mau kerja? Rino mau kerja sambil kuliah, Pa. Rino mau meringankan beban Papa. Rino pengen bahagiain Papa. Aduh, udah keluar aja nih beban keluarga. Hus, jangan gitu dong, Bu. Emangnya Ibu gak takut apa sama mantan napi? Serem tahu. Hati-hati loh, ntar kita diapa-apain lagi. Silakan aja kalau berani. Palingan ntar juga di penjara lagi. Udah nak, usah dengerin. Eh masuk. Serius kau mau nyari kerja? Mana enak? Kayak akulah. Youtuber. Apa itu Youtuber? Biasalah, konten biar jadi sultan kayak Hatta Halilintar. Mbak, 100 juta itu. Yoe. Cemana? Mau join gak? Ah, gak dulu lah, Jem. Baru keluar dari penjara aku. Nanti bapakku gimana? Tenang aja, No. Selama ini, aku tentram dan aman aja kok. Lagian, cewek-cewek ini tuh seneng, No. Karena dapat side job. Ketawa pula si b**** ini. Ingat, No. Kita tuh mantan napi. Kita susah cari kerja. Kalau bukan kita sendiri yang nyari, emang bisa uang jatuh dari langit? Lo meringankan beban Papa. Lo pengen bahagiain Papa. Tapi, kok serius kan ini gak bahaya? Oke, ready ya? Standby. Kamera roll and action. Enggak, aku gak mau. Gak mau? Heh, kamu udah tanda tangan kontrak sama saya ya? Kalau kamu mau batalin kontrak, boleh. Asal kamu bayar penalti ke saya 10 juta. Gimana? Apa? 10 juta? Kalian mau pernah saya? Enggak, saya gak mau bayar. Kalian lihat aja, saya bakal laporin kalian ke polisi. Mau laporin aku ke polisi? Cari mati kok. Udah dikasih kerjaan malah milih. Rasain ini. Stop! Bang, apa-apa kan? Udah, gak usah sok baik. Kalian berdua sama licik ya. Semoga apa yang kalian perbuat hari ini gak jadi bumerang ke kalian. Wah, kau ngapain sih bantuin dia? Gagal kan kita buat konten? Kau ini udah gila aja. Ini udah jelas-jelas pemerasan. Aku gak mau ya masuk penjara lagi. Pemerasan apa sih? Wajar dong aku minta uang penalti. Kan dia sendiri yang batalin syuting hari ini. Lagian kenapa sih kalau dance pakai lingerie? Toh pas diupload mukanya juga di blur. Ah, gak tau lah aku. Aku gak mau aja kalau kita sampai dikasih sebelahnya. Ah, udah tenang aja kau. Gak bakalan kenapa-napa kita. Aman kau sama aku. Malam ini kita cari cewek lagi buat ngonten.